Bro, kampung kita udah gak aman. Jalannya kenapa kok begitu? Bro, cobain, gue baru beli. Beras kencurnya, man. Ini beras kencur. Yang ini lempuyang, ini beras kencur. Ah, lu baru segitu nih, gue kunyit asem. Bagus, biar sehat. Kunyit asem? Kayaknya kampung sebelah itu mulai rese sama kita tuh. Iya, gimana? Gak enak nih. Itu apa, bro? Ini apa? Air cumi. Air cumi. Simpen, bro. Oh, kerang. Kerang hijau. Hai, hey, kapan kita kerimbat bareng? Iya, ya udah lama rambut kita udah gimbal ya. Oh. Iya, tapi ini jatuhnya gue bukan kayak preman. Kayak apa? Bunda Rita. Kampung kita tuh gak ada aman. Gimana kalau kita ajak ini aja? Apa namanya? Arisan. Mungkin buat arisan. Pasti preman arisan. Apa tuh yang begini gini? Oh, yolo ribut tuh. Oh. Apa namanya itu? Oh, taurin. Tauran. Emang lu pada bisa berantem? Coba lu kalau tauran nimpuk batunya gimana? Ini batu jenis ya? Iya. Hajar lu. Lu kenapa kayak buang sampah? Lu bagaimana yang bener? Harus lebih harus maco. Kuat dong, lebih. Nih, kalau gue. Coba kamu. Nih. Sini lu. Lu kelamaan. Kalau ngomong, sini lu. Jangan. Orang keburu kabur. Ini sebenernya keburu diserang. Orang di mana-mana tutup kuping kok hidung? Kuping? Ah, sebelah aku lo. Pokoknya ntar kalau mereka datang, berarti mereka nantangin kita. Kita lawan aja. Iya, lawan lah. Ya. Wah. Lo tanya dia, maksud kedatangan ke sini apain? Yang tegas, apain lo ke sini? Ngapain lo kemari? Apa? Kenapa? Ngapain lo kemari? Ganti aja ngomong yang lain. Yang jelas, Jis. Iya. Yang jelas. Jelas dong. Itu udah jelas. Lo ngeledek gue. Duh. Yang tegas lu, yang tegas, nih, laki, contohin. Kayak gua nih liat nih. Kayak ngapain lu kesini, ha? Gitu kan? Laki gimana? Ren, hah? Maju, Ren. Gimana? Awas, liat gua aja. Gua maunya yang ini. Berantem sama semua aja dong. Masa lo mau berantem pakai milih? Mau yang ini, kalau sama ini dipukul juga gak apa-apa. Masa dia mau milih yang ini? Ih jangan, dia punya gua lo. Ya, yaudah, kalau gini caranya gua gabung sama mereka boleh gak? Kamu mau berkhianat? Hah? Kamu berkhianat? Justru kita kesini nyari lo. Mau nyari gue itu tau aja sih. Anda aja
Kemarin mas gue bilang gitu. Kemarin kata mak gue gini, kemarin ada laki yang ke rumah, katanya gitu. Oh lu yang nyariin? Iya. Dia cerita emang niatnya kesini nyari. Mak ngapain nyari gue? Jis. Baca. Jangan banyak ngomong lo ya Jis. Kasih pelajaran. Waduh. Satu ditambah satu dua. Ini. Kok satu ditambah satu? Katanya kasih pelajaran. Maksudnya pakai itu. Pakai rantai. Tujuan kita di sini. Kasih tahu bos. Bos. Ya. Siapa sih bosnya? Ini. Bos. Sorry. Baru ganti bos. Kemarin coding. Oh baru gantian. Kenapa? Hah? Gue dengar di sini ada yang berani-berani yang ngerebut cewek gue. Nah. Siapa gue tanya orangnya? Hah? Siapa? Sebentar. Anwar! Lu tahu gak siapa cewek gue? Ini mau ujung setang dengerin ya. Ujung setang. Paling pojok. Ada dagingnya tuh dikit-dikit. Hei, sebentar. Berarti kita berantem gara-gara cewek nih. Oh iya. Geng lo lawan geng gue karena rebutan cewek. Iya. Secara apa sih ceweknya? Oh. Halo, Son. Nih, kita lihat ya. Ternyata cewek yang direbutin adalah ini dia. Sebentar. Gara-gara ini doang kita rebut, Gek. Ini yang bikin kakak bunga. Ya. Jangan salah, dia ini cantik kalau udah mandi. Lagi belum mandi aja. Jadi ini cewek lo? Oh yes. Pantesan matching foto ikat kepala sama bajunya tuh. Hey, waduh. Jadi kita berantem cuma ngerebutin hapusan pensil. Paling ujung. Mentang-mentang mukanya kayak triplek pecah. Cakep! Hey, lu ngerebut. Hah? Lu ngerebut dia. Ih, orang main yang goda-godain gue. Yeah. Enak aja. Kemarin gue diem aja, dia nyamperin gue. Lu tanya sama dia. Ayo dong, rebutin dong. Daripada lu ngerebutin ini. Duit siapa tuh? Mana? Mana? Iya. Ketahuannya preman gitu kan, preman ada duit gitu. Ketahuan banget butuh duit ya. Enggak ganteng, enggak jelek kalau duit mabuk ini. Yaudah bro, daripada kita gak jelas ngerebutin dia, mendingan geng lu sama lawan gue, lawan seberapa greget. Wow. Seberapa greget? Mainan macam apa itu? Enggak tahu. Dia tahu. Apa? Udah enggak apa-apa. Ada skenario. Kita mau udah greget. Oke. Okay. Ayo. Ayo lawan Anwar. Coba. Ayo. Anwar sama G. Cakep. Silakan. Bukan pantun, Pak. Enggak gitu juga nadanya. Perasaan itu pantun deh. Kaget. Seberapa gregetnya lo? Gua kemarin beli beras. Terus? Berasnya gua buang, kutunya gua makan. Ayo tanya Anwar. Alang. Anwar. Tanya gue, diem aja lu. Anwar. Iya. Yeah. Seberapa gregetnya lo? Kemarin gua masak. Terus? Pakai api asmara. Ayo lawan.
berapa gregetnya lo? Kemarin gua jalan-jalan ada tanah liat. Terus? Gua liatin balik. Wow. Halo. Lawan. Lawan dong. Seberapa greget lo? Kemarin gua lihat WC duduk. Terus gua suruh diri. Tanya. Seberapa greget lo? Langsung nanyanya langsung. Seberapa greget lo? Seberapa greget lo? Kemarin gua beli jamu gendong. Terus jamunya gua buang, banyak gua gendong. Ayo berpantura cocok. Halo. Tanya. Lu tanya. Seberapa gregetnya lo? Kemarin gua beli sepatu. Terus sepatunya gua buang. Terus? Terus. Ya itu dah. Harusnya gak kayak gitu cara mainnya, Pak. Kemarin gue beli sepatu. Ah. Terus, okay. Terus. Kakinya gue buang, sepatu gue pake. Ah. Seberapa gregetnya lo? Kemarin gue ketemu kuntilanak. Terus? Kuntilanaknya gue ketawain. Seberapa gregetnya lo? Kemarin gue ke rumah sakit. Terus? Rumahnya gue sembuhin. Apa? 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 Kita tentuin siapa pemenang di antara dua geng ini. Waktu ngerebutin dia. Aduh, gak enak banget. Aduh. Masa dia yang merebutin? Ya, kita panggilin dia. Ferdian! Oke, jangan kemana. Tetap di Obrolan Jabar.